Yo, what's up G's? Back again dalam LOKOYBROS. Aku rasa topik hari ni agak sensitif lah, sebab isu ni melibatkan pihak yang tak sepatutnya terlibat, dan isu ni membuatkan aku punya boss relevant. Pakai lebay tapi cap nak mampus. Betul ya? Isu ni memang membuatkan aku punya boss tu relevant. Faktor aku tak tipu yang pakai lebay tapi cap nak mampus. Mesti yang poster tanya-tanya kan, apa benda ni? Apa benda yang melibatkan lebay-lebay eh? Kita tengok dulu lah video ni eh. Aku akan sensor muka tapi ya, demi apa keharmonian masyarakat. Ambek pula. Ni anak anjing ni. Memang babi. Memang bangsat punya manusia. So, tu lah yang isu ni agak berat lah. First kali lah, aku tak tahu yang rekod video ni siapa dia. Tapi tak silap aku, bukan mangsa lah. Aku tak pasti juga mangsa ni siapa kepada pemburu. Pemburu. Tak tahu kot pakcik dia ke, pak ngoh dia ke, cikgu sekolah dia ke, apa ke. Tapi daripada lepas settle guti rambut tu, salam cium tangan macam dia kenal lah. Pak Lebai ni pergi guti rambut lah. Aku tak tahu lah dia buat seluk tepi ke, ekor gantung ke. Tak pun dia pergi cakap nak rambut Ronaldo ke apa, aku tak tahu lah. Gunting punya gunting lah dia pakai lebai. Masalahnya dia, bila dia pakai lebai nak bayar, mungkin lah dia tanya lah, berapa dik? RM10. Bagi RM10. Elok bagi tu dia boleh buat. Bagus lah. Hang ni gunting rambut. Hang gunting rambut cantik sangat. Yang pakai cap pun tak berapa nak cap sangat ah. Macam yang pakai lebay ah. Mungkin tu anak menakan dia ah. Aku tak tahu nak kata ah. Tapi benda ni dah lah pakai lebay. Aku tak tahu ah, waktu tu dia horny ke apa ke. Dia sangat ke apa kan. Tapi waktu tu dah lepas pakai lebay, cun dah. Pergi buat blok kerja-kerja sumbang mahram gitu ah. Jangan salah faham ah. Video ni viral bukan sebab Pak Lebai tu gay, tak straight. Bukannya isu Pak Lebai tu suka lelaki ah. Walaupun Pak Lebai tu buru lelaki salah. Tapi yang viral tu bukan sebab isu gender punya shit lah. Yang viral ni sebab gangguan seksual lah kan? Sexual assault. Tapi kita tak boleh nak cakap apa juga. Aku lah, aku tak boleh nak cakap apa sangat, sebab aku tak tahu. Mungkin budak tu pun kenal dah orang tua tu kan. Mungkin budak tu pun mau tapi malu, ataupun budak tu tak mau tapi dia takut nak lawan kau kan. Dia tak berani lah. Tapi macam mana pun tetap gangguan seksual, orang tua tu tetap nak kena nak kena tangkap lah kan. Tak boleh biar lama-lama kat luar. Kalau dia pergi gunting rambut tempat lain, tempat lain pula dia cium pipi kan. Jangan silap tempat lah. Contoh lah, aku gunting rambut dia, dia main kat aku, dia buat macam tu. Tak apa lagi aku layan. Tak apa cik gerak lu. Tiba-tiba dia nak masuk macam tu. Memang aku pekat kat ini lah. Memang dok lah. Sorry lah, bukan aku nak disrespect gay punya community lah. Tapi aku tak macam tu. So jangan buat kat aku macam tu lah. Ataupun memang kena shoot lah. Macam tu lah. Sebenarnya video ni aku jumpa dekat Twitter lah. Ada someone tweet, katanya mangsa tak berani nak buat report lah. Tak mau lah cerita dia lah. Mangsa tak mau buat report. Dan ada 2-3 orang yang lain cuba pujuk mangsa lah untuk buat report lah kan. Tak boleh biar lah orang tua macam ni lah. Ada video kedua pula lah. Video ni orang pi sembang dengan pakcik tu lah. Pi confront pakcik tu secara baik lah. Kira sembang lah, borok-borok lah. Bukannya pi tampak daya pun, bukan. Kita tengok video ni. Tapi video ni tak berapa jelas sangat lah depa punya dialog tu. Tak apa, kita tengok dulu lah. Tak elok je. Murah apa je? Congkuk. Pakai. Kita bukan nak malu kacik eh. Kita bukan nak malu kacik. Tapi ini akibat kacik buat macam tu. Tak apa. Malulah. Malunya. Tapi kalau tak viral, kalau orang, bukan yang kita nak malu kacik. Faham tak? Pakcik yang malu kena itu ni. Pakcik tu kecik tu. Acik tak, acik tak kena seksual lah Rexman. Tak kena gangguan seksual lah, acik tak tahu. Faham? Acik balik aja, acik balik.
Ini kalau cik nak borak macam mana, cik borak dengan polis. Okey? Baik cik balik. Kang lain jadi cik. Saya dah tak berhenti nak apa-apa. Cik berzikir. Berzikir, semayang, doa. InsyaAllah tak ada apa-apa. Tapi apa yang cik buat, apa benda yang kita buat pun ada akibat. Dalam mana? Kan? Betul tak? Lila kita harap. Saya mohon tutup lah kes ni. Saya sebenarnya tak ada apa-apa. Kan? Tak ada cik. Benda dah 3 kali ni. Haji cakap macam mana pun dah 3 kali cik buat. Tu video dia lah. Video seorang mamat confront ontor tu lah. Pak Lebai tu. Bila melibatkan ontor ni kadang-kadang macam kesian mulut kan. Tengok lah. Dengar macam dia cakap malu anak dia tengok ke apa something macam tu kan. Lepas tu mamat tu bantai balik lah. So pakcik tu tahu kata video tu viral dan dia tengah takut lah. Dan aku terlupa satu part tu. Rupanya dah 3 kali lah. Aku tak tahu dekat orang yang sama ke. Dekat orang yang berbeza ke. Tapi 3 kali dah lah. Buat gangguan seksual tu lah. Nak try godoh. Sepandai-pandai tupai race akhirnya jatuh ke tanah jua. Sebab satu tweet terakhir tu dia cakap Pakcik Lebai Horny has been successfully caught by the police and the police department asked my friend and I to delete the video. So I did, thank you everyone. One less rapist on the street today. So basically depa charge dia atas ni lah. Sexual assault lah kot lah. Police minta dia buang video tu. Aku akan padam muka lah kan. Aku rasa tak salah kot. Aku tunjuk video tak ada muka. Tapi untuk bagi pengajaran lah aku rasa kan. Sebab pengajaran dia memang besar gila lah. Yang pakai lebay tak semestinya baik. Yang pakai lebay cap. By the way, siapa tak tahu apa maksud cap tu, cap tu ni maksud dia tu lah kan. Macam aku cakap lah, aku tak tahu lah apa yang membuatkan pakcik tu berani buat tindakan macam tu dekat tempat yang orang boleh ramai walaupun dekat situ tak ramai. Tu lah, yang pakai lebay pun tak lah, aku tak tahu nak cakap lah. Sorry lah kepada community-community gay ke apa lah. Aku bukannya nak tembok pasal ada gay tu walaupun salah dari sisi Islam. Tapi daripada assault tu tak kena lah kan. Nasib baik dia buat dekat budak tu lah. Kalau dia buat kat orang lain aku rasa dah kena assault. Lebay dah terbang, dah sampai dekat kerusi yang dia gunting tadi tu. So aku rasa takat tu video kali ni lah. Kalau ada apa-apa pandangan, pendapat tentang isu ni lah, komen lah. Mana letak apa kenal pakcik tu, apa kenal mangsa lah. Jangan lupa subscribe channel music aku, apkbrahhh. Lagu baru, projek baru akan drop dalam masa terdekat. Tak ada apa-apa dah, gerak lu.